kesan pemain-pemain Sabah pasti suka je kini. Dorongan ke hadapan. Nazirul Naim menyambut. Dilakukan oleh Pak Tisu. Satu lorongan yang begitu bijak. One touch of football yang dipamerkan oleh pemain-pemain Sabah. Akhirnya menyaksikan gol kedua untuk pasukan Sabah. Nazirul Naim. Selangkah kepusingan seterusnya 2-0 ini mengatasi SPFC. Satu jaringan yang kita lihat bagaimana one touch yang dilakukan oleh Pak Tisu memerangkap 3 ataupun 4 pemain pertahanan tepat kepada Nazirul Naim yang bijak menyambar umpanan tersebut untuk meletakkan Sabah FC 2.